Semangat berpasukan yang tinggi dan minat yang mendalam terhadap teknologi menjadikan tiga pelajar Malaysia muncul juara dalam kategori yang disertai di International Robot Contest 2019 di Korea Selatan. Meski terpaksa mengharungi pelbagai cabaran, namun semangat kerjasama itu membawa kepada kemenangan. Pertandingan yang berlangsung dari 10 hingga 12 Oktober 2019 itu disertai 15 buah negara berjaya merangkul juara dan naib juara di kejohanan peringkat antarabangsa itu. Para pemenang merasa bangga berjaya mengharumkan nama Malaysia. Saya rasa paling pentingnya ialah teamwork dan jurulatih yang baik. Cabaran kita orang tak tahulah cara robot itu. Kita banyak cakap lah, argue dengan sama sendiri. Sebabkan ada yang nak robot tu, ada robot grabber. Asal akhirnya kita pilih untuk buat robot grabber. There was a lot of pressure on us that we had to fight to win for our own country. Menurut ibu bapa mereka, sikap tidak loket berbelanja untuk memotivasikan anak-anak mereka antara kunci kejayaan. Kita kena hantar ke kelas. Macam dia orang ni, dia every week dia orang hantar kelas. Because he likes robotics, so I mean as a parents, we gave him the exposure to that. Sebanyak 10 kategori robot dipertandingkan. Malaysia berjaya meraih pingat emas dalam kategori middle school acara e-sport selain satu perak dan satu gangsa dalam kategori lain. Pertandingan berkenaan bertujuan memberi pendedahan mengenai kejuruteraan robotik di peringkat antarabangsa.